Sekarang ni saya buat apa tau? You all boleh amalkan, sangat bagus. Terlalu banyak benda negatif dan fitnah dalam Facebook dan Instagram. So apa saya buat sekarang, tak kisahlah kawan ke bukan kawan ke, yang dia follow saya ke saya follow dia ke, asal dia komen benda yang negatif je, asal dia komen benda-benda yang saya nampak lebih berunsurkan fitnah, saya akan block. Supaya benda-benda yang negatif yang dia akan share akan datang, ataupun benda-benda komen yang negatif yang dia akan komen akan datang, saya tak akan dapat baca dan saya tak akan dapat lihat. Dan benda tu membantu saya untuk mengurangkan dosa saya lah. Daripada saya baca dan saya terpengaruh kan. Nanti kan kalau orang cerita kan, kan kalau kita baca, kita sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi kita tau. Eh betul ke mamak ni, betul ke apa dia cakap, eh mamak ni buat ni, betul ke family dia ni macam ni, eh betul ke orang tu bercerai, eh betul ke orang tu tipu. Dia terlalu banyak benda tu betul ke tak betul tau. So lebih elok saya tak nak baca benda-benda negatif. Sebab saya takut, bila takut benda tu jadi fitnah.